En France, la grande mosquée de Beauvais n'est pas encore ouverte, qu'elle est déjà fermée. Pemerintah Prancis lagi-lagi menutup masjid dengan dalih ingin perangi separatisme Islamis di negeri Menara Eiffel. Melansir dari CNews 28 September 2022, Kementerian Dalam Negeri tengah menutup masjid Obernai di Bashrin karena menganggap sang imam dari kelompok Islam radikal. Penutupan Masjid Obernai dilakukan atas permintaan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Di akun Twitter @gadarmanin, Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin mencuit bahwa sebanyak 23 tempat ibadah separatis telah ditutup dalam 2 tahun terakhir. Gerald Darmanin juga menuding Imam Masjid Obernai telah membuat pernyataan provokatif terhadap nilai-nilai Republik. Hal ini membuat pemerintah Prancis menuai kritik dari komunitas Muslim lantaran menargetkan dan meminggirkan umat Islam.